bupati dan wakil bupati bisa memperbaiki, bisa memajukan Padang Pariaman. Jadi perubahan harus ya, Pak Jibril. Haruslah, perubahan harus ya. Haruslah. Nah ini kebetulan ada calon wabuk kita di sini. Sama-sama milenial nih kelihatannya. Ya. Nah, seperti apa nih pandangannya soal milenial? Gen Z. Gen Z. Gen Z. Gen Z ya. 30. Milenial ya. Gen Z dan milenial. Nah, ini gimana nih? Tanggapan Pak Jepri sendiri. Maksudnya untuk Gen Z dan milenial harapan gimana? Harapan aku sih anak-anak muda ini terutama Gen Z sama milenial bisa lebih melek politik dan mau pedulilah soal visi misi Ungku aku sama Bang Rahmat punya nanti. Nah, ini untuk Wabub sendiri ini gimana dipandang Pak Wabub dengan ada dukungan dari Pak Jeffrey Nicole sendiri? Nicole. Tentu kita berharap dengan kedatangan Bang Jeffrey Nicole, Ajo Jeffrey Nicole kita. Ajo. Beliau. Kedatangan beliau bisa menarik antusias Gen Z dan milenial untuk melek politik. Artinya kita harus tahu tentang politik, bagaimana sih peran generasi milenial, generasi muda terhadap politik, karena kita tidak boleh apatis terhadap politik. Politik itu menentukan nasib kita di hari ini dan yang akan datang. Jadi kita harus melek politik. Kita lihat generasi sekarang mungkin masih kurang wawasan tentang politik. Kita harus perdalam itu supaya bisa memilih pemimpin dengan yang baik, dengan benar dan secara hati nuraninya tepat menurutnya. Insya Allah. Dan generasi Gen Z dan milenial kayaknya ini menentukan perubahan ya? Ya, generasi milenial di Padang Pariaman mendominasi untuk pemilihan di Kabupaten Padang Pariaman. Tentu generasi milenial menjadi agen perubahan untuk kemajuan Padang Pariaman ke depannya. Oke, terima kasih Pak Jebi, terima kasih Pak Rahmat Hidayat. Semoga Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman 02 menjadi impian kita, menjadi kenyataan. Amin. Jadi udah pada bisa ngevote kan? Ya. Nah, jadi ada YL-nya nih. Kita foto bareng dulu lah sekali ini, Pak. Oke. Ya. Oke, ya, terima kasih ya. Oke. Jangan rokok ya. Abang, jangan enggak cium rabu awak do, Bang. Jangan apa? Enggak, jangan cium rabu awak, Bang. Jangan cium rabu awak. Jangan cari marabu awak tuh, Bang. Jangan cari marabu awak tuh, Bang. Jangan cari marabu awak tuh, Bang. Awak tuh, Bang, apa artinya? Awak tuh saya, Bang, saya. Jangan pegang-pegang. Ya enggak. Apa? Jangan cari marah saya, Bang. Jangan cari. Salah sih. Jangan, Bang. Tadi. Itu ya kerbau namanya, Bang. Kerbau. Halo. Apa? Ini kita ke mana, Dek? Itu situ. Ke mana? Ada bacaan Grand Kalawonya. Oh. Iya, ini belum. Belum banyak, Bang. Emang ini belum gitu, Dek? Belum. Oh, belum. Ini di mana ini? Iya, nama siapa? Bakar rokok bentar ya.